Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Ih, awas ada batu mah. Ya Allah, jangan pinggir tanah Pengger banget. Ngopeti. Jadinya kau sumbangkan buku-buku itu nakku? Jadi lama, ini bentar lagi Nisa mau ke masjid. Untuk apa lah kau sumbangkan buku itu ke masjid? Orang biasanya nakku nyumbang ke masjid itu duit. Kalau enggak duit, peralatan sholat. Ini kau buku pula kau sumbang. Ya buku kan bermanfaat juga, Mak. Bisa dibaca sambil menunggu waktunya sholat. Lagian bukunya kan tentang tuntunan sholat, Mak. Anissa juga mau menimbulkan minat baca untuk anak-anak di kampung sini, Mak. Biar mereka nggak membuang waktunya dengan main-main, Mak. Bagus juga kau ya, nakku. Paten kali sifatmu, ah. Mirip kayak mama, suka berbagi. Assalamualaikum! Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Apa ini? Bubur berkat, Kak. Karena Nawa baru pulang dari rumah sakit. Udah sembuh dia. Siapa? Kok aku nggak tahu? Si Pudan lah, Kak. Anak Awa. Pulang sekolah ditabrak kereta. Patah kakinya. Nggak ada pertanggung jawabnya, Kak. Tabrak lari. Wih, ngeri kali ya. Jadi takut aku loh. Soalnya aku pun punya anak kecil itu. Apalagi Awa, Kak. Waktu kejadian itu nggak tahu aku kayak mana, Kak. Hampir mau pingsan aku, Kak. Udah lawa orang nggak punya. Anak ditabrak lari. Kakinya patah. Ya ampun, Kak. Untung lo ada Joshua. Dia yang bantu perobatannya semua, Kak. Kalau nggak tahu aku kayak mana, Kak. Masya Allah. Memang baiklah kau, Jo. Dari dulu sampai sekarang kau tetap bantu orang. Masya Allah. Oh, baik juga lah si Joshua itu ya mau nolongin orang. Udah banyak kali loh, Kak, orang kampung ini dibantu Joshua, Kak. Udah terkenal baiknya keluarganya itu, Kak. Itu bi apik, Kak. Dibantu dia juga bayar utang. Aku salutnya sama Joshua, Kak. Walaupun beda agama, beda suku, beda ras, mau dia bantu orang, Kak. Enggak pedang bulu. Itu yang aku bikin respek, Kak. Salut kali aku sama keluarga Joshua. Jadi udah di rumah anak kau sekarang ini? Kok bisa enggak tahu aku ya? Waktu itu kakak pulang kampung ke perapat. Makanya kakak enggak tahu. Udah di rumah Nawa, Kak. Ya belajar-belajar jalan lah, Kak. Pelan-pelan bisa dia jalan ke WC. Alhamdulillah udah sehat. Ya udah ya, Kak. Awak ke tetangga dulu ya. Mau bagiin bubur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, belum kau kasih buburnya. Oh, lupa Wak, Kak. Kebanyakan ngomong tadi. Inilah kan, asal menggosip aja, Wak. Ya, Kak, ya. Makasih ya. Ya. Pecah buburnya kan? Iyalah. Makasih ya, Kak. Ya. Enak kali ya. Aduh, kayak mana cara ngedeketin Anissa ya? Pening kali aku ah. Nanya sama Bapak Betty pun nggak jelas, dikasih tahu trik ini itu, malah koyak uang awak, yang ada kena siram. Nggak pandai kali aku ngedeketin cewek-cewek gitu ah, kayak mana ya? Apa aku ke dukun? Tapi bukan tipeku kali itulah. Aduh, pening, pening.
Makasih, Dek. Ya. Pak. Mak, lagi senang nampaknya kok ya. Iyalah, Wak. Semalam nembak si Uni aku diterimanya tuh. Mantep kali kan, Wak? Ah, serius kok? Serius, Wak. Kayak mana kok bisa diterima kau? Gini, Wak. Intinya kalau kita mau terima cewek, jadilah laki-laki yang berbeda. Itulah kata abang-abangan kita, Wak. Kucobalah semalam, Wak. Berhasil, Wak. Aduh, senang kali aku, Wak. Maksud kau beda kayak mana, Wak? Contoh nih, Wak. Kalau cowok dekati cewek, biasanya ngajak jalan, ngajak makan, ngasih coklat, ngasih bunga, ngasih martabak. Aduh, udah biasa kali gitu, Wak. Jadi kok bisa si Yunus ke sama kau? Kau pas-pasan nih, kutengok. Nah, gini, Wak. Aku kan dekat sama si Uni. Kau tahu kan rumahnya lagi renovasi. Ku bantuilah, Wak. Ku angkat batu batanya, ku angkat pasirnya, ku cor dindingnya, ku belikan semen, Wak. Seneng orang tuanya sama aku, Wak. Dapatlah anaknya. Itulah bedanya aku sama orang lain, Wak. Orang lain beli martabak, awak beli semen, ya kan? Bisa kali, Wak. Oh, gitu. Simpel kan, Wak? Kasih perhatian yang berbeda. Ku jamin ampuh, Wak. Ku coba lah nanti, Wak. Ih, sama lah, ku coba juga. Cara yang beda, cara yang beda. Cara yang beda, oke. Kenapa lah dia? Gila rasanya. Ini, Wak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Kenalin, saya Anissa. Saya mau menyumbangkan buku-buku ini. Taruh di mana ya? Ada di dalam di rak buku. Kalau tidak, biar saya aja yang bawa. Oh, nggak usah. Biar Anissa aja. Di dalam ya? Permisi. Fahri, ini aja mau diangkat. Ada lagi, Wak. Ada lagi. Bentar cepet, saya ambil. Cepat. Iya, Wak. Ini, Wak. Hati-hati, Wak. Ih, udah sore. Aku belum belanja. Belanja langsung dulu, ah. Masak lagi aku nanti. Pasti suka Anissa nih. Ah, ini dia. Jadi cowok harus beda. Semoga suka kok ya Anissa. Ih, diterimanya langsung kutembak ini dia. Wih, mantap ah. Warna pink, kesukaanku. Pasti kesukaan semua orang. Hah? Apa air rumahku itu? Aduh! Ya kucet lah. Siapa yang nyuruh kau ngejar rumahku, hah? Siapa? Gak ada, Bu. Inisiatif sendiri lah. Kau tahu, warna hijau ini warna kesukaanku. Kau timpa pula pakai cat pink. Siapa yang suka? Aku gak suka aku cat warna pink, biar tau kau. Bu, aku kasih tahu ya. Warna pink ini filosofinya cinta, biar penuh kasih sayang dan cinta di dalamnya, gitu loh. Diam kau, cabut kau, aku bilang. Dan cuma kuhan pahami kau nanti. Bentar lagi Bu, sikit lagi. Sikit lagi kau lempar 3 kali kau oles, cabut. Ada apa Mak? Nis. Itu kau tengok di catnya rumah kita, biar tahu kau. Pandai-pandian dia ngecat rumah kita. Biar beda ya kan Nis. Diam kau, kau cat aja rumah kau sana, jangan kau cat rumah orang. Cabut kau.
Tapi makasih ya Jo, udah ngecat rumah Anissa. Pastilah Nis, untuk Anissa apa yang enggak ya kan? Sana kok aku bilang! Nisa, masuk! Anissa, kapan kita? Nisa! Anissa masuk dulu ya Jo. Ih, ada kemajuan ah. Jadi nampaknya ini. Senengnya aku, laki-laki harus beda. Mama enggak bolehlah kayak gitu sama Joshua, Mak. Kan niat dia baik loh, Mak. Nisa, Mama tahu dia baik. Mama pun tahu Joshua itu suka bantu orang. Kalau kau hanya mau berkawan sama dia enggak apa-apa. Tapi kayaknya Mama tengok-tengok niat dia itu lain. Dia mau pacaran sama kau loh, Nisa. Mama enggak suka anakku. Masalahnya kita itu beda agama sama dia. Nanti payah ceritanya loh, anakku. Anissa, kalau aku enggak boleh ngechat rumahmu, tapi aku boleh ngechat WA-mu kan? Pergi kau pindah! Pergi! Nah, intinya Wak, kalau kita mau action. Nah, gini Wak. Dua dialog berarti ya, dia dua. Dia dua dialog, aku satu dialog. Diam kau. Coba. Nah, intinya Wak, kalau kita mau nembak cewek, harus berbeda. Harus berbeda. Jen? Ah, ini Wak. Aku kan dekat sama si Uni. Rumahnya lagi renovasi. Bantuilah Wak. Belilah semen Wak, seneng orang tuanya sama aku Wak. Dapatlah anaknya. Itulah Wak bedanya aku sama orang lain. Orang lain dik. Orang lain gak sih Mar? Sedikit aja lah, bentar lagi. Diam kau! Cabut kau aku bilang, jangan sempat ku hantam ingol disini, cabut! Bentar lagi Bu, sedikit lagi biar berpul. Jadi Wak. Hah? Dorong!